Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya berada di Bukit Kelangon dalam acara Teras Kaf Downhill. Ada di lokasi start. Di depan itu ada lokasi start. Backgroundnya Merapi. Merapi pada sore hari ini sangat indah. Biasanya sore tidak menampakkan diri, kali ini menampakkan diri. Itulah tadi salah satu peserta yang start. Go! Inilah situasi dan kondisi di lokasi start Teras Kaf seri kedua Bukit Kelangon. Ini adalah peserta yang akan start. Ini juga temannya Mas Viko. Ya. Temannya Mas Viko. Temannya. Namanya siapa? Nama saya Hasan, Pak. Hasan. Ya. Yang ini? Abi. Abi. Ini sepedanya apa, Mas Hasan? Square One, Pak. Wah, mantep banget deh. Spesifikasi sepedanya, mereknya apa, Mas? Mas? Merek apanya, Pak? Sepeda ini. Polygon. Polygon. Sama-sama itu juga poligon. Nah, si seeding run. Kalau punya Mas Viko apa ini? Nama, Pak, poligon. Poligon. Inilah situasi kondisi lokasi start Teras Kaf seri kedua. Saat ini sedang seeding run. Thank you.
Giyoro. Ini adalah penampilan Mas Viko yang kemarin ikut Rabu Brutal. Ini dari lokasi start, coba kami akan melihat trek lintasan ke bawah lagi. Ini ada lintasan yang harus dilalui. Di lintasan ini tingkat kesulitannya cukup berat karena harus melompati beberapa batuan ini yang panjangnya sekitar 5 meter. Otomatis di akar itu harus terbang, kemudian landingnya di bawah batuan ini. Kita lihat nanti masing-masing peserta bagaimana bisa melewati lintasan ini dengan baik, ataukah harus pelan-pelan melewati lintasan ini. Jadi otomatis bila tidak bisa melewati lintasan ini bisa jatuh dan lebih berbahaya lagi. Nah, ini pelan-pelan ini tidak mampu melompati. Nah, ini juga pelan-pelan tidak mampu melompati. Sama sing. Taruh sing posisi bong. Tapi itu di situ ani lompat. Nah, ini santai, hati-hati. Ini juga pelan-pelan. Setelah ini kita akan melihat lintasan di bawah ini. Inilah lokasi finish. Cuaca di Bukit Langon pada sore hari ini sangat indah.
Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, liputan tentang seeding run untuk men junior dan men elite. Semoga teman-teman semua terhibur. Semoga para viewer dalam kondisi sehat walafiat. Namun demikian, bila dalam liputan ini ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Dari Bukit Kelangon, pada sore hari ini yang sangat cerah dengan udara yang sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.